Assalamualaikum sahabatku semuanya, di video kali ini, saya akan memasang kusen kayu di partisi gipsum. Bagaimana keseruannya, yuk simak videonya. Nah ini dia, kusen kayu yang akan kita pasang. Pertama-tama yang harus kita pasang adalah satu dinding partisi dulu dan holok pengunci kusen, supaya tidak bergerak. Kemudian setel dulu kerataannya, setelah pas dan tidak miring. Kita sekrup dinding partisinya ke kusen. Dan sekrup juga holo penguncinya supaya tidak bergerak. Dan seperti ini penampakannya. Untuk bagian bawah kusen, kita kunci menggunakan holo yang dipaku ke keramik dan menyekrupnya ke kusen. Dan untuk bagian atas, kita lubangi plafonnya terlebih dahulu dan menambahkan holo, kemudian disekrup. Dan seperti ini, rangka dinding partisinya. Rangka partisinya, kita gunakan yang 4x4. Dan 2x4. Sebelum ditutup papan gipsum, bawahnya kita alasi menggunakan holo supaya ada space dan menghindari air supaya papan gipsumnya tidak mudah rusak. Supaya tidak terlalu banyak rangka, holonya kita sekrup dari dalam sebelum dipasang. Dan seperti ini, hasil sementara pemasangan kusen pintu dan partisi gipsum. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komentar ya.